Muhammad Fadli. Fadli, boleh baca doa Fadli. Fadli. Fadli dengar? Hello. Ya, atau next kita ada Farihin, Muhammad Farihin. Farihin ada? Ya, sir. Oke. Dengar ya, sir? Ya, boleh dengar. Oke. Okay. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhaman rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you Farin atas pimpinan bacaan doa. So, without further ado, hari ini kita akan discuss chapter 4, benzene ataupun aromatic compounds, and then kita akan pergi untuk explain sikit promotion untuk program kecemerlangan akademik untuk DK024. Okay, but before that, let's kita start dulu dengan chapter 4. Okay, I hope everyone sudah tengok video and mari kita tengok dulu. So what's happening in chapter 4? Okay, so chapter 4, aromatic compounds, DK024. Okay, alright, hari ini kita akan bincang tiga subtopik sebenarnya dalam chapter 4 ni. Okay, 4.1, introduction to organic compound. Okay, aromatic, ya, aromatic organic compound. And then 4.2 adalah nomenclature of benzene derivatives, and then 4.3 adalah chemical properties untuk benzene. Okay, so kita mulakan dengan 4.1, 4.2 dulu. Okay, so at the end of this subtopic, okay, sepatutnya kamu boleh explain aromaticity, which consists of these four characteristics here, yaitu cyclic, planar, conjugated, and also Hobbe-Huckel's rule. And from there, you need to identify aromatic compound, okay? And then 4.2 basically pasal naming ataupun nomenclature. And then di sini kamu apa belajar tentang how to draw the structure ataupun how to name a given structure of benzene derivatives according to the IUPAC nomenclature. Tapi dia terhad kepada monosubstituted benzene dan juga disubstituted benzene. And last but not least, draw and give example of benzene sebagai substituent, ataupun kita panggil sebagai phenyl. Alright. Okay, so video tu dia mulakan dengan explanation on what is aromatic compounds. Okay, and di sini beritahu aromatic ni maksudnya apa-apa yang ada at least satu benzene ring, itu dipanggil sebagai aromatik sudah. Okey, dan kalau kamu lupa aromatik, benzene ring itu macam mana, ini rupa benzene ring. Okey. And nama lain bagi bagi benzene ring adalah arenes, okey, arena. Okey, so formula dia adalah C6H6. Okey. So dia start dengan lukisan, okey. Lukisan untuk benzene ring adalah seperti ini, yang mana dia boleh pindah-pindah tempat, ya, mengalami kita cakap resonation, okey. So dia boleh pindah-pindah, so boleh juga macam ni atau sebelah ni, sama saja, okay, dipanggil sebagai cacular structure. And eventually dia bentuk ring seperti ini, resonance structure. So tiga-tiga ini diterima sebagai structure of benzene. Okay. Alright, so ciri-ciri dia adalah untuk satu aromatic compound, ciri pertama dia mesti cyclic, of course, dia ada part itu cyclic. And then yang kedua adalah planar ataupun flat, okay. Maksud planar ataupun flat ni
adalah dia satu satah, one plane, okay, one plane, okay, satu satah, dia tidak ada 3D begitu, okay, and then dia completely conjugated yang bermaksud dia punya double and single bond alternating position, okay, berselang-seli antara double and single bond, and last but not least, Obi-Hackel's rule, yang mana Hackel's rule tu cakap bilangan pi elektron dia mesti equal to 4n plus 2. 4n plus 2, yang mana n tu adalah positive integer. So mari kita tengok di sini. So if you given a compound like this, okay, tengok saja. Ini cyclic, ini cyclic, ini cyclic. Ketiga-tiga ini adalah cyclic. Planar adalah maksudnya dia terikat, ha? Dia terikat satu sata saja. So semua ini satu sata. Macam mana boleh jadi tidak satu sata? Apabila dia open chain begini, biasanya dia tidak satu sata sudah. Sebab apa? Dia ada kemungkinan ada karbon di atas, karbon di bawah, and then kalau kita lukis betul-betul sebenarnya dia tidak boleh nampak dia punya apa ni, dia punya kedudukan karbon dan hidrogen tu ada atas bawah. Okay. But then itu tidak terlampau deep kita pergi sana. Ingat sejak biasa contoh kamu akan dibagi adalah kalau cyclic biasanya memang sudah planar. Okay. Enough saying. Okay, lepas tu conjugated. Okay, di sini kamu akan tengok sama ada dia berselang-seli atau tidak. Dia punya single and double bond. And kalau tengok yang structure pertama ni, yes, diselang-seli. Single, double, single, double, single, double, single. Yang kedua ni pula, double, single, single. Baru double, baru single. So dia dia tidak berselang-seli. Dua ni adalah single, single berturutan. Jadi dia tidak conjugated. Okay, yang ni pula, double, single, double, single. Okay, betul. Ini pun conjugated. Okay. So, last but not least, kita tengok Hackel's rule. Adakah dia obey ataupun tidak? So, this one, number of pi electron adalah 6. Macam mana kita dapat 6? Okay, when you have 3 double bond, okay, maksudnya setiap double bond, okay, ada diterangkan sudah kan sebelum ni, setiap double bond itu dia ada single, sorry, ada pi dan juga ada sigma bond. Jadi, di sini ada pi bond, ada pi bond, ada pi bond. Dalam satu pi bond ada 2 elektron. Maksudnya ada 2 pi elektron di sana setiap satu double bond. Jadi di sini pun ada 2, di sini pun ada 2. So total ada 6 pi elektron. Okay, boleh faham ya? So kita samakan 6 itu sama dengan 4n plus 2. Jadi kita pun kira-kira-kira kasih pindah-pindah. Make sure kalau n, okay, bila pindah-pindah n dapat positive integer, maksudnya dia obey Hackel's rule. Begitu. Okay. Tetapi untuk contoh yang last ni, bila kita kira-kira-kira, okay, di sini ada 2 pi bond, maksudnya ada 4 pi elektron lah. Jadi 4n plus tu sama dengan 4, kira-kira punya kira, n sama dengan half. Bila n sama dengan half, dia bukan integer. So pecahan bukan integer. So that's why dia tidak obey Hackel's rule yang ini. Dia tidak obey Hackel's rule, maka dia bukan aromatik. Yang kedua tadi memang bukan aromatik sebab tidak conjugated. Awal-awal sudah tidak. Dan last kali yang asal tadi tu dia memenuhi keempat-empat ciri-ciri, maka dia aromatik. Okay, itu saja yang penting di sini. Okay. Alright, so ada soalan 4.1 ini tentang aromatik ataupun tidak. Any question, people? Tiada, sir. Tiada, sir. Tiada, sir. Okay. Saya mau tambah knowledge kamu sedikit pagi ini. Okay, untuk yang mematuhi ketiga-tiga ini, seperti contoh nomor 3 ni kan, dia cyclic, planar dan conjugated tetapi tidak obey Hackel's rule. Okey, dia ada istilah lain sebenarnya. Okey. Kita panggil dia sebagai, ini extra knowledge ya. Boleh tambah dekat nota kamu, dia dipanggil sebagai anti aromatic. Anti. Dia penuhi ketiga-tiga ciri yang di atas, cuma tidak obey Hackel's rule saja. Itu anti aromatic. Ada buku sebut anti-aromatic. Sama saja, anti-aromatic. Kalau yang begini, kita sebut memang not aromatic lah, ataupun kita panggil non-aromatic. Sama saja. Okay, tapi untuk silibus kamu, kamu cakap not aromatic pun sudah cukup. Alright. Okay, let's go to nomenclature ataupun naming of benzene derivative. Okay, terbitan-terbitan benzene. So, dalam silibus kamu ada dua saja, yang monosubstituted dan juga yang disubstituted. And actually, kalau kamu masuk PhD nanti, kamu akan belajar yang trisubstituted dan tetrasubstituted. Macam mana kalau ada tiga dan empat anak. Sekarang ni,
dia adalah ada satu anak ataupun ada dua anak saja. So let's start. So benzene akan jadi parent, okay, dan substituent dia akan jadi prefix lah macam ini. Chlorobenzene, bromobenzene, ini nitrobenzene, dan ini adalah ethylbenzene. Okay, sudah nampak? Alright, dia ada nama-nama lain yang famous seperti ini. Methylbenzene nama lain dia toluene, okay. Yang ini phenol, ini aniline, okay. Jangan tertukar ya, ini NH2 ya. Kalau amin nitro tadi NH NO2, nitro NO2. Aniline NH2. And then kita ada phenyl ethanone ataupun nama nama apa? Nama famous dia acetophenone. And then benzaldehyde, okay, ini adalah aldehyde, so, double bond OH, aldehyde, jadi benzaldehyde nama dia, okay. And then yang last sekali adalah double bond OOH, itu parent dia benzoic acid, okay. So bila sudah dibagi begini, kamu kena follow sebaiknya untuk nomenclature IUPAC pakai nama famous ini, itulah nama dia, okay. Alright, okay, kalau satu anak begini tidak masalah. Isunya kalau ada dua anak, okey. Bila ada dua anak, okey, kita akan tambah prefix lain seperti orto, meta atau para ataupun OMP yang bermaksud dia ada kedudukan nombor dia. Contoh macam ini, ada dua anak CL dan CL. Okey, ini kalau anak dia kembar ya, guys. Ini semua anak dia kembar, kembar dua lah. Okey, ini kita panggil 1,2-dichlorobenzene by default. Ataupun kita boleh panggil sebagai orto dichlorobenzene, orto sebelah sebelah, orto adalah next sebelah. Yang kedua adalah kalau dia selang satu begini di kedudukan satu dan tiga, okay, so dia dipanggil 1,3-dichloro kalau pakai nombor, atau meta dichloro, meta dichlorobenzene, okay, meta, ataupun kita kalau malas lagi pakai M saja, M dash. Okey, dan kalau selang dua karbon, maksudnya sini satu dan empat, okey, dia jadi 1,4-dichloro ataupun kita panggil sebagai para dichlorobenzene. Memang para, okey, beza dia dua karbon, selang dua karbon. Okey, contoh lain, kalau anak dia bernama nitro, okey, jadi ini satu dan tiga guys, maka meta dinitrobenzene. Okay, kalau mau pakai nombor, kita pakai. Kita pakai apa? Kalau pakai nombor siapa nih? Lydia, ada Lydia? Lydia tidak kedengaran. Maxilina? Yes, sir. Yes, Maxilina. Kalau kita pakai nombornya, apa nama dia? If you use number? Satu, tiga, nitro. Bukan nitro. Di. Jangan lupa di ya. Maxilina. Ada di. Sebab ada dua nitro di sana. Okay. Student suka lupa perkataan die dan try itu. Die. Okay. Ya. Yeah. And then last but not least, kalau sebelah-sebelah ini contoh lain, orto dinitro lah. Ataupun kalau mau pakai nombor, kita pakai 1,2-dinitrobenzene. Ada die ya. Yeah. Okay. Alright. Okay. Itu kalau anak dia kembar sama. Kalau anak dia tidak kembar, okay. Bila dua substituen dia berbeza ya. Yeah. So you have to salah satu substituen akan jadi parent dia. Contoh, dan otomatis itu akan jadi karbon pertama. Dan ini adalah priority dia lah. Paling tinggi priority adalah COOH, okay, carboxylic acid. Lepas tu aldehyde, lepas tu keton, lepas tu yang lain-lain lah. Okay, ini kena tahu, okay, kena tahu. Contoh, kita ada ini. Ada dua anak iaitu COOH dan nitro. Okay, dari segi priority siapa menang guys? Kita tengok COOH menang. Okay, tips saya mau bagi hari ini adalah, okay, kamu sudah tengok kan naming ni, maka tips yang saya mau bagi adalah, alright, the highest, okay, adalah yang ada double bond O, double bond O, double bond O. Itu paling tinggi. Dan yang paling bagus adalah kalau ada dua O.
second bagus kalau ada O dan H satu. Satu lagi kalau O dan C lah. So paling tinggi adalah C double bond OO, 2O. Okay. Lepas tu baru datang yang lain. OH, N, alkil, nitro, X. Paling rendah sekali adalah X, halogen. Nah, sebab tu halogen kalau kamu tengok dia paling tidak dipilih sebagai parent lah. Okay. Alkilnya ada yang adalah CH group lah. Okay. Mari kita tengok lain. Okay. Kita ada BR dan juga ini. Okay, automatic nama parent dia adalah ini. Parent dia akan ambil sekali dengan yang ini, R. Ini R group ya guys. Nah, jadi nama parent dia adalah toluene. Toluene. Dan automatic ini karbon pertama, maka ini karbon yang ketiga. Jadi kamu boleh bagi namanya, nama dia metabromotoluene, atau kalau pakai nombor apa nama dia? Okay, let's ask. Stephen. Stephen. Stephen ada? Stephen Wong. Ada siapa-siapa mau try? Ya, saya, sir. Ya, siapa tu? Danish. Ah, Danish. Okay. So, kalau pakai number Danish, apa nama dia ni? 1,3-bromotoluene. 1,3-bromotoluene. Okay. Hampir tepat ya. Very good. Okay. Thank you, Danish, for trying. Okay, bila dia ada dua begini berbeza, satu sudah jadi parent kan? Okay, bila satu sudah jadi parent, automatic yang ini akan jadi karbon pertama lah. Okay. Automatic, okay, kita tidak perlu bagi number untuk dia sudah. Okay. So that means kalau anak dia berbeza, tidak perlu 1,3 sudah. Dia akan jadi 3-bromotoluene saja. Okay, Danish? Okay, sir. Alright, good try. So ingat tak? Kita terus ambil satu nombor saja. Di mana kedudukan anak itu. Sebab yang lain bukan anak sudah. Yang lain tuh, yang satu itu jadi parent. Sama juga kalau kita contoh yang ini. Contoh inilah. Okay, this one. Okay. Kita ada ini. Isopropyl dan OH. So, automatic. Okay. Parent dia adalah phenol. Okay, phenol. Okay. Maka anak dia adalah isopropyl. Okay, so nama dia ada selang dua karbon ya, selang dua karbon, maka nama dia para isopropyl phenol, atau juga dipanggil sebagai, kalau kita pakai nombor apa nama dia, Vilna. Vilna, are you there? 4 isopropyl phenol. Yes, 4 isopropyl phenol. Okay, thank you. So, ingat ini tidak ada jarak ya, isopropyl phenol satu perkataan, iodobenzaldehyde satu perkataan, ini semua satu perkataan. Yang ini pun bromotoluene satu perkataan, chloroaniline satu perkataan. Oke, okay. Ini ada jarak sedikit, acid, ada jarak, acid itu satu perkataan lain, itu saja. Yang lain semua satu perkataan, tiada jarak, oke. Okay. Ini adalah based on marking sebelum ini, calon suka, okay, pelajar suka kasih jarak, chloro jarak aniline, bromo jarak toluene, tidak boleh. Satu perkataan. Oke. Okay. Alright. Oke. Okay. Thank you. So, contoh yang ketiga untuk naming adalah kalau benzin jadi substituen. Macam mana kalau benzin jadi substituen? Oke, okay. Di sini dia bagi tahu, oke. Okay. Kalaulah anak yang dilahirkan itu, bukan anak. Branch dia itu lebih daripada 6 karbon. Kenapa lebih 6? Sebab maksimum benzin adalah 6. Jadi kalau lebih 6 maksudnya dia akan otomatis jadi parent yang lain tuh, yang ini akan jadi anak dia. Right. Jadi dalam case ini macam ini ada 8. Okay. So octane namanya parent dia. Dan anak dia ini otomatis jadi phenyl. Dia berada di karbon yang ketiga. So 3 phenyl octane. Jangan pula pandai-pandai ini tiba-tiba jadi meta phenyl octane. Tidak boleh, sebab parent dia bukan benzin sudah. Parent dia adalah yang octane itu. Tiada meta ortopara di situ.
Okay, next. Kalau ada functional group lain, contoh macam ini, 1, 2, 3, 4 ya guys. Okay, memang 4 sejak, tapi disebabkan dia ada functional group yang lebih kuat, iaitu alkene. Alkene functional group, so automatic alkene tu menang. Jadi bila alkene yang menang, maka walaupun ini ada 4 sejak, nama dia adalah butin, nama parent dia. Lebih tepat 1 butin, okay. Dan di karbon kedua ada anak bernama fenil. Jadi 2 fenil, 1 butin. Okay. Alright. Next. Okay. Next adalah ini. Contohnya. Okay, satu lagi contoh anak adalah. Nina. Okay. Ini. Okay. Kita punya parent di sini, heptan, okay, just more ini. Kalau dia ada selang satu karbon sebelum benzene ring itu, nama anak dia bukan fenil, dia dipanggil benzil. For benzil heptan nama dia, okay. Sebab dia tidak direct attach kepada parent dia. Dia ada selang satu di sini, ada satu karbon dulu sebelum dia punya benzene ring itu, okay. Okay, alright. So ini contoh-contoh. Now try this. Okay. Saya assume sudah try buat ini. Mari kita tengok dulu. Apakah nama yang pertama ni? Okay. Kita tengok. Eddie. Hello, sir. Hello. Okay, Eddie. Okay, have you tried this one? Belum, sir. Belum. Okay, try sekarang. Apa nama dia? Siapa parent dia? Kejap, sir. Bingung. Bingung. Memang kalau kita baru mau tengok sekarang memang bingung lah. Okay, ada siapa-siapa yang mau try? Saya langsung. Yes. Try me. Saya jawab para isobutyl benzoic acid. Saya tengok jawab. Para Isobutyl benzoic acid. Benzoic acid. Okay, alright. So mari kita check. Okay, let's check it out. Alright. So kita ada benzene di sini, ada anak satu di sini, ada anak satu di bawah. So kalau kita tengok antara dua anak ni, dia berbezakan. Jadi salah satu akan jadi parent. And obviously saya dah beritahu tadi dari segi priority mana-mana yang ada COO, okay, C double bond O OH, automatic itu menang. Jadi so with that maksudnya yang ini automatic akan jadi parent dia. So the parent would be benzoic acid, okay? This one adalah benzoic acid. So betul lah benzoic acid. So betul parent dia benzoic acid. Okay. And then dari segi kedudukan dia, kedudukan anak dia pula adalah ini automatic karbon pertama, kedua, ketiga, keempat, so 5, 6, whatever. So automatic dia selang dua karbon di sini kita tahu sudah. Maka di karbon keempat dia ada anak ini. Okay. So anak ini di karbon keempat, maka kedudukan dia itu dipanggil sebagai para. Betul. Okay. And then nama anak ini pula. Nama anak ini adalah, kita tengok. Dia pecah dua di hujung. Okay. So ada perkataan iso. Tapi ada berapa karbon di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 karbon guys. Okay, jangan kira dari sini ya, itu bukan karbon dia, ini karbon dia. 1, 2, 3, 4. So butil, tapi disebabkan dia pecah dua di hujung begini, bercabang dua. Kalau bercabang dua di hujung, okay, dia adalah iso. Jadi nama tepat anak dia adalah isobutyl. Betul, so nama lengkap dia para isobutyl benzoic acid. So this one is rectal. Very good, Chinese. Okay. Let's go to question B. Okay. Ada wakil question B?
sir. Yes, Afika. Parent dia adalah trihexene. Okay, trihexene, okay. And then substituent dia 6-phenyl. 6-phenyl. 5-bromo. 5-bromo. Trihexene. So nama dia 5-bromo-6-phenyl-trihexene. Okay, 5-bromo kejap apa? Oh. Sorry, sir. Okay. 5-bromo, 6-phenyl, 3-hexene. So, macam ni kan? Okay. Yes, mari kita check. Thank you, Afika, for trying. So, let's have a look. Okay, obviously parent dia adalah yang benzene itu. Tapi ada berapa? Benzene pula. Yang ada alkene ni. So, kita kira dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. So, kita kira warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau warna merah. Okay, jangan ada yang kira sampai sini ya. Okay, this one tidak terikut. Sampai sini saja. So, kalau pakai warna oranye, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, in both cases, okay. In both cases, kita tengok loken dia. Kalau pakai oranye, 3. Kalau pakai merah pun 3. Okay. So, disebabkan dia sama sejak 3, maka memang tetap sudah anak dia adalah trihexene. Anak dia, parent dia adalah trihexene. That's correct. Okay. Now, let's have a look at the substituent. Okay. Kalau kita pakai merah, okay. Merah, anak dia berada di karbon ke berapa ni? Sini 5 merah dan juga di karbon ke 6. Okay. Jadi, anak dia berada di karbon ke 5. Kita kira lokens dulu. Kalau pakai merah, 5 tambah 6. So, 11. Okay. Can you see that? Okay. Kalau kita pakai oranye, okay. Ya, 5 dan juga 6 ya. Kalau kita pakai oranye, dia di karbon pertama dan juga karbon ke 2. Betul, guys? So, 1 tambah 2. So, loken dia 3. Am I correct? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Jadi, kalau macam tu, antara oranye dan merah, sistem mana kita akan pilih? Orange. Okay. So, orange kita akan pilih. So, with that, maksudnya anak ini, bromo ini berada di karbon keberapa? Kedua. Yes, sepatutnya dia berada di karbon kedua. So, ini adalah 2-bromo. Okay. And then, phenyl. Ini adalah anak dia phenyl ya. Direct attached dengan ni. Parent dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. So, di karbon pertama. Jadi, ini 1-phenyl. Okay. So, nama lengkap dia 2-bromo-1-phenyl-3-hexene. Okay. Kenapa dia bromo dulu baru phenyl? Bukan dia ini 2, ini 1. Banyak 1 dulu kah, guys? Alphabetical order, sir. Exactly, Farisa. So, dia kena alphabetical order. This is B and this is P. Okay. B comes first. So, 2-bromo-1-phenyl-3-hexene. That's the correct name. Thank you. Alright. Ada soalan di sini? Or is it clear? Clear, sir. Clear, yeah? Okay. Yeah, Alistair. Bukan kalau ada double bond, itu mesti jadi carbon first dengan kedua, kah? Okay. Good. Good question. Okay. That would bring us to chapter alkene balik. Mana alkinnya tu? Sini. Oh, sorry. Okay. Bila, okay. Isu itu hanya terpakai dalam cyclic alkene sahaja. Okay. 1-2 itu terpakai. Kenapa dia jadi, dia 1-2 tu memang betul. Memang betul 1-2 kalau dia dalam cyclic. Kalau alkene yang cyclic begini, 1-2 di situ sentiasa. Tidak akan jadi 1-2-3 tiba-tiba. Tetapi balik kepada yang awal dulu, yang awal-awal-awal-awal sebelum datangnya cyclic, kita belajar cyclic tu. Okey, Nina. Mana tu? Okey, kalau yang dia garis lurus begini saja, tengok. Dia 1 2 3 4. Dia tidak boleh mula tengah-tengah.
Tidak boleh multiple 1, 2 di sini. 3, 4. Jadi kau akan terkira pendeklah nanti. Fahamkah? So dia kena cyclic baru boleh pakai syarat itu. 1, 2. Okay. Jadi kalau kita tengok balik structure kita tadi. Sudah tadi. Okay, this one. In this case, ini cyclic. Tapi kita punya alkin bukan dalam bentuk cyclic kan? Dia dalam bentuk straight chain saja kan? Jadi tidak bolehlah 1, 2 di tengah-tengah. Tiba-tiba 1, 2 di sini. Dia kena daripada hujung ataupun dari hujung sini. Lepas tu kita tengok nombor mana yang paling pendek. Kalau begitu, jadi secara logiknya, kalau kamu bilang begitu, tidak akanlah, kalau sini sentiasa 1, 2 ataupun 1, 2 begitu, tidak akanlah wujud 2 bit, sentiasalah dia 1 butin, 1 propin, sentiasa 1 lah dia punya parent. Tidak akan jadi muncul 3, 2 gitu kan. Itu dia punya logik lah. So, ingat, 1, 2 tu hanya terpakai kalau cyclic alkin sahaja. Okay, Eli? Okay, sir. Faham. Alright, thank you. Very good. Okay. Ada lagi soalan, guys? Untuk nomenclature? Naming? Okay. Alright, saya move on kepada 4.3. Okay. Okay, so 4.3 adalah chemical properties. Okay. So ada empat yang kamu belajar dekat chapter benzene, iaitu okay, dan yang kamu belajar adalah benzene ya guys, yang memang pure benzene. Yang pertama ada halogenation, alkylation, acylation dan nitration, dan kesemua ini, keempat-empat ini jatuh, okay, ini semua nama reaction ya. These all are names of reaction, nama reaction. Tapi dari segi type of reaction sebenarnya semua sama, iaitu electrophilic aromatic substitution. Okay. Dan dalam video sudah diterangkan kenapa benzin buat aromatic, kenapa buat substitution, dia tidak buat addition. Okay? Sebab kalau ikutkan sebelumnya kita belajar alkin, alkin kan dia satu double bond kan. Bila satu double bond apa dia buat sudah sebelum ni? Begini-begini, dia padam satu, putus satu, boleh tambah dua bond masuk begitu kan. Itu yang berlaku kalau alkin. Okay, ini alkin. Daripada dua bond, sorry saya ulang lagi sekali, daripada asal kalau alkin gini, contoh alkinnya, bila dia mengalami apa-apa reaction untuk alkin, okay, dia akan putuskan dia punya bond ini, okay, ni bondnya akan hilang, maka terhasillah seperti ini, okay, tambah dua bond yang baru. Ini kalau alkin, okay, ini sebab ada satu double bond. Macam mana kalau ada ini, sepatutnya by logic, okay, ini ada tiga double bond. Bukankah sepatutnya dia pecah semua terbuka bond baru sampai ada enam benda boleh masuk? Okay. Ternyata bukan itu realitinya. Jadi bagi tahu sini, benzin cannot undergo addition at all. Because, okay, dia cuma boleh buat substitution saja. Sebab apa? Dia ada extra stability. Ini adalah ayat dia. Ada extra stability due to the localization of pi electron. Okay. Tadi sudah belajar secular structure yang mana kita faham elektron tu dia boleh bergerak pindah-pindah tempat. Itu function dia alternating. Okay. Istilah dia adalah pi elektron tu mengalami delocalization ataupun delocalize, pemindahan tempat secara konstan, secara berterusan, maka tidak ada ruang untuk dia memutus begitu saja. Kalau kau try attack sini, dia pindah ke sini. Attack sini, dia pindah ke sini. Pindah, maka tidak ada chance untuk dia putus. Alright, itu kita panggil extra stability. Okay, jadi okay, semua akan buat substitution, dan substitution itu hanya berlaku kepada part yang paling kecil dalam benzin. Dalam benzin cuma ada karbon dan hidrogen. Karbon tu sini melekat. Semua di dalam ring sudah. Yang akan boleh keluar adalah hidrogen saja. Okay. So yang pertama, halogenation. Dalam halogenation, dia mesti react dengan halogen seperti bromin ataupun klorin. Okay, Br2 atau Cl2, yang mana dia mesti ada Lewis acid catalyst. Contoh, kalau pakai Br2, mesti pakai acid catalyst dia. Lewis acid dia adalah AlBr3 ataupun FeBr3. Okay. Br2, ini Br3. Barulah boleh berlaku H diganti oleh Br. Diganti ya guys. Bila ganti ni, bila dia ganti satu sajalah. Walaupun ada dua Br, dia cuma ganti satu. Jadi satu lagi Br2 akan mengalami, dia akan pergi bersama-sama dengan H. Okay. Dan untuk drama diorang ni, tidak ada dalam silibus kamu. Kamu cuma perlu tahu saja apa yang berlaku. Sinopsis saja. Tidak perlu tahu detail drama dia. Okay? Okay. And then ini ada H, okay, Cl. Okay. Kalau Cl2, dia punya Lewis acid adalah FeCl3 atau AlCl3. Salah satu saja guys. Tidak perlu tulis semua. Okay?
Alright. Next adalah nitration. Ah, ini tiada benda lain, bukan compound lain, memang pakai ini saja, gabungan ini. Concentrated NH3, okay, nitric acid, dan concentrated sulfuric acid, ya. Yeah. Concentrated, dan ada condition dia, iaitu suhu mestilah antara 50 hingga 55 degree Celsius. Jadi H kali ini akan di replace oleh NO2. Jadi tengoklah NO2 di sana. Dan side product-nya adalah, ya, atau produk tambahannya, byproduct ataupun side product dia adalah H2O. Okey, hafal saja. Kita tidak belajar dia punya detail drama. Kamu akan belajar masa PhD nanti. Okey. And then tak kisahlah kamu lukis bulat kah, donat begini ataupun yang begini, tetap NO2. Okay. So kalau saya lukis di sebelah kiri NO2 boleh, tiada masalah. Di mana-mana pun boleh, tiada masalah. Dia tetap nitrobenzin. Okay. Okay, that's nitration. Ingat tak? HNO3 ya guys. Dan H2SO4. Bukannya HNO2 lah. HNO3. H2SO4. Produk dia NO2, bukan NO3. Okay, next adalah alkylation. Dan last sekali acylation. Okay. So untuk alkylation, nama lain dia adalah, nama lengkap dia, Friedel-Crafts alkylation. Alkylation maksudnya pengalkilan. So dia punya starting adalah, oh, Beverly ada soalan? Oh, tiada, sorry sir, tertekan pula. Oh, jangan tertekan. Okay. Okay, so kita ada benzene. Okay, dia punya starting adalah ada alkyl dan X. X tu kamu tahu sudah, itu adalah halogen. Okay, ada ekor halogen dan mesti ada Lewis acid dia. Lewis acid pula juga. Asal melibatkan halogen ni mesti ada Lewis acid. Jadi contohnya, contoh ni. Okay, ini ada alkyl di sini, alkyl group ya. Ingatnya alkyl tu adalah C dengan H saja. Jadi ini kamu tahu C dengan H saja, alkyl group. Dan tiba-tiba ada ekor Cl. Jadi ada ekor Cl begini. So kalau ekor dia Cl, maka Lewis acid dia mestilah yang ada Cl3. Jadi sama ada AlCl3 boleh, FeCl3 pun boleh. Okey. Jadi okey, yang masuk kali ini adalah bukan Cl. Yang masuk adalah yang ekor itu, alkyl itu yang masuk. Jadi kita tengok saya bilangan karbon dia berapa. Jadi 1 2 3 automatic terus sambung. 1 2 3. Luruskan, so lurus juga yang dia punya hasil di sana. Ini dengan ini, dia tukar saja. Oh, so okey, bolehkah begitu? Okay. Kalau saya buat begini sebolehkah? Ada satu tips lagi, kalau kamu rasa macam takut pening-pening kan? Okey, apa kita buat? Okay. Wah, kalau kita ada seperti ini, okey, tambah dengan I don't Cl, okey. Lepas tu ada AlCl3, dia punya list catalyst. Okey. Kalau kamu takut pening, okey, mau kesilang ni, jadi kita buat apa? Lukis dulu ini, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Tadi kan Cl kan? Pastinya Cl kan? Jadi kali ini kita padam Cl tu. Bukan Cl di sana yang melekat. Terus sambung di sana adalah benzene. Sama saja. Ini sama dengan ini. Boleh? Okay. Alright. Dan side product dia adalah HCl. Side product dia lah. Ini cuma tips ya guys. So putuskan saja dekat Cl, ganti Cl itu dengan benzene. Okay. And sama juga ini, yang ini cyclobutyl, okay, bromocyclobuten ni. Jadi dia kasih hilang Br, terus ganti dengan benzene. Dan Br ada di HBr. Okay. Ini alkylation. Okay. Let's go to the next one. The last but not least. Okay. Iaitu acylation. So acylation. Okay. Acyl ya. Acyl group. Ini nak acyl group. C double bond O, R. Itu acyl. Jadi sama juga. Okay. Dia punya starting mesti ada alkyl. Okay. Acyl ni ada Cl. Ataupun biasanya acyl lah. Biasanya klorin di sana ya. Jadi otomatis dia punya Lewis acid adalah, Lewis acid dia adalah AlCl3 ataupun FeCl3. Jadi sama juga kalau mau buat dia
tips, pro tips ini adalah kalau kamu dibagi seperti ini tadi, Nina tambah benzin break dengan R double bond OCl dengan kehadiran FeCl3 contohnya lah kan. Oke, okay, pro tips dia adalah kalau mau buat dia, oke. Okay, kamu just boleh terus buat R C double bond O, tadi Cl kan ini kan sepatutnya. Oke, okay, apa kita buat? Kita hapus Cl, ganti dengan benzin. Nah, terus side product dia HCl pun boleh, guys. Alright. So R itu apa-apa alkyl group. Kamu salin saja balik. Nah, begini boleh korekor, itu juga korekor dia di sana. Ada begini CH2CH2, iya salin CH2CH3 sama aja. Cuma ini di emphasis di sini kalau COCl bermaksud C double bond O Cl. Nah, begitu. Oke. Okay. CH3 CH2 C double bond O Cl. Nah, jadi yang kamu perlu ganti adalah Cl. Ganti dengan benzin. Sekejap. Oke. Okay. Are we okay so far? Okay, sir. Yes. So, yang third example ni kan, dia kan condensed kah, sir? Ya, condensed, ya, betul. Tapi like kalau contoh dalam exam kita sini condensed tapi dia punya produk tu kita terskeletal? Tidak masalah. Oh. Yes. Okay. Untuk equation tiada masalah mau gabung-gabung. Ini sekejap skeletal, lepas tu condense, lepas tu ini campur-campur sudah. No problem. Kalau mau buat fully skeletal tiada masalah. Okay. Kecuali kalau soalan memang minta, tapi jarang soalan tidak minta. Kalau equation, soalan mau tahu yang penting betul structure kamu. Okay. Soalan yang pasal transform daripada skeletal pergi condense pergi yang apa tu expanded, itu hanya dekat chapter 1 sahaja, masa intro sahaja. Okay, alright, so tiada masalah untuk campur-campur. Even soalan pun suka campur-campur, so no problem. Okay, alright, so this is the summary. So if you're given a benzene, ada 4 equation dia. Jadi tengok saja siapa yang masuk. So Br, NO2 yang masuk dan alkil yang masuk dan ini yang masuk. Okay. So empat reaction itu adalah halogenation, nitration, alkylation dan acylation. Dan type of reaction dia adalah electrophilic aromatic substitution. Sudah dibuat dalam video. Jadi kita tengok soalan ini. Ada 5 soalan. Okay. Now, the first one. Okay, saya so meminta wakil setiap kamu saya panggil nama untuk hantar jawapan dekat WhatsApp ataupun Telegram sekarang. Okay, nombor 1. Khairunisa ada? Tidak dengar suara Khairunisa. Khairunisa hantar jawapan nombor 1 ya. Okay. Hantar dekat WhatsApp sekarang. Okay, nombor 2. Number two. Cody. Are you there, Cody? Okay. Cody. Atau Beverly. Okay. Beverly, nombor 2 boleh? Antar jawapan okay. Beverly. Boleh, sir. Okay, thank you. Antar jawapan WhatsApp ya sekarang. Okay, number 3. Okay, soalan nombor 3. Okay, nombor 3 ni dia suruh bagi tahu cari apa dia punya reagent di sini. Benzin react dengan siapa ni untuk dapat seperti ini. Okay. Benzin react dengan siapa nih untuk dapat seperti ini. So, ini saya minta siapa ya? Yang panggil ini. Azni ada Azni? Ada, sir. Okay, Azni, nombor 3 Azni. Okay. Sir. Ya. Tapi macam mana mau tahu kalau tiada dia punya produk? Ini produk dia, Azni. Kan ada lagi satu.
Tiada masalah ni. Sebab apa? Tiada apa? Kamu try dulu. Ini kamu, okay, sebab ini adalah acylation kan. So, acylation satu je contoh tadi saya bagi Azmi. Semua memang akan melibatkan Cl saja. Satu produknya confirm HCl. Okay, sir. Okay. Terus sudah terbagi jawapan sikit. Okay. Azmi, nombor tiga. Number four. Number four. Mana sudah? Number four. Number four. Adha, number four Adha. Boleh, sir. Okay, thank you Adha. Hantar jawapan terus ya. And number five. Okay, number five. Number five. Apa ya? Sherilyn. Sherilyn. Okay. Okay, mari kita tengok jawapan sudah dihantar satu. Okay, jawapan nombor satu sudah sampai. Let's see. Oh, tidak boleh tanda di sini. Alamak, hantar. Okay. Silap pula saya minta hantar di sini. Apalah. Hantar di Telegram lagi bagus ya guys. Kita silap lah. Sekejap ya, forward ke Telegram. Speak into my window. Okay, share to WhatsApp. Oh yeah, boleh. Okay. Okay, so this is apa yang kawan kamu sudah bagi. Salah. Kenapa? Okay. Okay. So, nombor satu kawan kamu bagi seperti ini. Okey. Nampakkah guys? Menjekali dia guys. Sekejap lah. Okey. Eh apa ni? Okey. So ini jawapan nombor satu. Okey. Can you guys see? Okey. So dia bagi. Okey. So ini actually this is very straightforward I guess. Okey. So produk dia adalah Cl. HCl. Okey. Very good. Tiada masalah di sini. Number two. Number two sudah sampai jawapan. Oh, dekat Telegram. Yes, good. Semua orang tadi Telegram bukannya. Okay, let's see. In Telegram. What in the Telegram? Okay, Beverly Telegram. Okay. Okay. And the next. Number four. Number three belum ada. Guys ni bagi jawapan number 3. Okay. Alright. So number 2. Oh no. So number 2. Okay. Number 2 suruh tentukan produk dia juga CH3 to CHCl. Okay, kita tengok ah. Okay. So basically apa yang berlaku adalah okay. Hampir tepat sudah ya guys. Okay, Beverly pun okay. Problem dia adalah bila kita lukis seperti ini, okay, dia dia sebenarnya begini CH3, okay, CH, Cl, CH3, okay. Ini satu problem dia lah, satu cabaran dia. Okay, bila ini sebenarnya ini structure dia sebenarnya. So bila berlaku reaction itu dia akan hilangkan Cl. Dan dia melekat di situ. Okay, situ dia melekat ya guys. Okay, now the problem is cara jawapan kawan-kawan bagi ni dia salah sebab
dia pergi melekat dekat yang CH3 tu. Tu di sini dia melekat tiba-tiba. Okay. So sebenarnya ini tidak betul. Okay. Sepatutnya dia melekat dekat karbon yang ini. Yang ini guys, yang ini sepatutnya dia melekat. Jadi kalau kita melukis juga seperti ini condense, that's the risk ya guys, kalau dia bagi condense itulah risiko dia. Jadi saya punya nasihat adalah bila dia bagi condense, it is much better if you can convert the condense into expanded ataupun skeletal. Kasih kembang lah at least, supaya kamu tahu sebenarnya dia melekat di mana. Okay, so ini begini. Dia sebenarnya melekat dekat karbon ini. So CH, barulah bracket CH3 dua kali. Begitu. Okay, Beverly. Yes, sir. Noted. Alright. Okay, good try. Okay, that's a good try. Cuma dia salah melekat. Okay. Sini dia salah dia ya. Okay. Alright, number three. Number three. Okay. Number three Azmi sudah bagi. Azmi. Okay. Okay. Tengok jawapan dia. Okay, so yang ini dia suruh tentukan. Oh, agak kecil jawapan. Okay, nombor tiga. Dan nombor four. Tengok nombor tiga dulu ya. Okay. So, nombor three dia bagi. Okay, dia sudah bagi reaktan. Okay, ini dia sudah bagi. Dan dia bagi produk. Okay. Kena faham. Tadi Azni tanya, macam mana mau tentukan apa dia punya reagen sebab dia cuma ada satu set produk. Okay. Automatic ya guys, bila acylation. Ini adalah acylation ya, iaitu dia react dengan C double bond O, bla 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 bla. Jadi asalnya kita kena tahu, dia tambah ini sebenarnya kan. Asalnya begini, dia bagi begini finalnya. Jadi maksudnya dekat sini bagian produk reagen itu adalah mestilah yang ada ini dan ini diganti dengan Cl automatic. Okay. Sebab ini yang paling famous lah. Ya, kalau kamu pakai Cl maka AlCl3 di sana. Ha, dua ini kena ada. Barulah kira betul. Dan side product ini tidak wajib lah sebab dia mau yang reagent saja. Okay. So ini adalah jawapan yang betul. Okay. Good job Azni. Okay. Number four, okay, dia sudah bagi, dia suruh cari produk dia apa. Okay. So kita tengok Adha. Cl, C double bond O, CH2, CH3, betul lah, disalin. Okay, betul. Alright, so okay, soalan dia apakah produk. Jadi macam biasa dia buang ini, diganti dengan, oh very good. Okay, very good. Automatic dapat jawapan. Okay. Settle number four. Okay, and last but not least, number five. Di mana orang terjawapan ni, number five? Okay. Okay, number five. Siapa tadi number five? Saya lupa sudah. Cherilyn kan? Cherilyn sudah? Cherilyn Joshua Josu, Ejeka Josu. Okay, jump sir. Okay, saya yang tadi WhatsApp ya. Okay. Let's see apakah jawapan daripada Cherilyn. Okay, jawapan dia. Okay, mari kita tengok. Okay, number five. Okay, number five dia minta reagent ya guys. Dia minta reagent dan juga apa-apa di tengah-tengah tu lah. Apa-apa di tengah-tengah tu. So, Cherilyn bagi. Okay, ini betul. Tapi Cherilyn akan hilang satu markah guys. Okay, apa yang tertinggal guys? Manjak kali dia guys. Apa yang tertinggal ni? Temperature. Yes, condition dia kena ada ya.
So hanya untuk ini saja, nitration saja kena ada. Memang kena wajib tulis ni. Alright, Sherilyn. Okay. Anyway, good job. Okay. So itu adalah chemical properties of benzene. Okay. Alright. And with that, habis sudah chapter 4. Alright. Okay. Untuk pengetahuan kamu, chapter ini tidak akan diuji dalam final exam, tapi kamu akan ada UPS dengan dia, dan juga akan ada assignment dengan chapter benzene ini. Assignment khas chapter benzene. So untuk masuk dalam markah PB. And kita akan ada assignment itu nanti. Nanti akan dirilis. Mungkin selepas cuti lah. Kita akan check balik dengan tim SS Chemistry. Okay, ada soalan untuk chapter 4 guys? Do you have any question or is everything okay? So yang bahagian ini. Kan yang DB itu karbon yang dekat apa tuh tidak kena kira dekat benzin tuh. Tapi kenapa di okay. Kenapa di E kita gimana anak dia jadi isobutil kalau dia punya karbon dekat apa tuh tidak kena kira. Sedapat apakah? Oh, okay, faham. Okay. Okay. Ini tidak kira kan? Erwin tengok saya kasih highlight. Ini tidak kira kan? Iya, sir. Okay, so anaknya di sini kan satu, tengok saya highlight satu, dua, tiga, empat, betul? Betul? So, ya, iya, iya. Okay. So, empat, jadi satu, dua, tiga, empat. Jadi nama anaknya adalah? Bukan isopropin, sir. Ah, okay. Erwin empat. Okay, sir, okay, okay. Kalau tiga baru isopropil. Isopropil dia begini Erwin. Mana sudah contoh isopropil. Isopropil. Ini isopropil. Satu, dua, tiga. Gitu. Dia terus pecah. Tiga. Oh. Yang ini tadi dia ada selang satu karbon duluan. Satu, dua, tiga, empat. Isopropil. Okay, sir. Okay, sir. Saya salah tengok. Sorry, sir. Okay. Alright. Ada lagi guys? Sir. Ya. Yeah. Okay. Kalau di substituted baru guna tuh yang orto, meta, para gitu kak? Kalau yang begini, kalau benzene as substituent udah payah lah kan? Benzene as substituent? Iya, itu mau guna para. Tidak. Betul. Good. Ask good question. Okay. Yang kita guna orto, meta, para tadi, kalau dia punya parent adalah melibatkan benzin tu. Benzin tu yang jadi parent. Macam ni kan, ni masih lagi benzin jadi parent kan? Masih benzin jadi parent semua. Ini pun. Ini masih lagi walaupun nama dia sudah bukan benzin, nama dia sudah jadi benzoic acid, aniline, tapi benzin is part of the parent, betul? So kita masih boleh pakai ortometapara. Tetapi dalam case ini, bila benzin jadi anak, benzin tu bukan lagi parent. Jadi tidak boleh sudah ada ortometapara. Jadi automatic dia jadi begini macam tadi. Dia di karbon macam kau buat yang apa yang naming biasa sudah macam cuma nama kali ini ada nama anak vanil itu saja. Sebelum ni kan macam ni kan kita sudah belajar nih yang nama macam ni itu buat apa dan kau nampakkan Nina sebelum ni kan sebelum ada ini muncul ini kita sudah belajar kan yang lain-lain nih ini kan kita sudah belajar yang lain-lain ni kan iya sir. Cuma kali ini ada tambahan ini nama anak besar nih nama anak dia ini vanil itu saja. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Alright. So, okay. Untuk ni saya mau tunjuk untuk UPS okay, hari itu, kamu good performance ya by everyone. Ada beberapa orang dapat full mark 19 out of 19. Very good. So average class adalah average per class, average the whole student of mine, my student is 15.74 out of 19, which is very good actually. Okay, so boleh improve lagi lah. But then, before we end today, mari kita tengok ada satu program untuk kamu bermula pada minggu hadapan. Okay, saya kasih ini dulu, stop recording. Okay.